Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Penyanyi dan penyampai radio Asmawi Ani atau lebih mesra disapa sebagai Mawi memberitahu dia dan isteri meletakkan kejujuran sebagai kunci utama kebahagiaan dalam rumah tangga. Hampir 16 tahun hidup bersama, juara musim ketiga Akademi Fantasia ini mengakui dia dan Ikin tidak mempunyai apa-apa rahasia. Alhamdulillah, Allah beri kasih sayang yang kuat untuk kami. Saya bersyukur usia perkawinan kami sudah mencecah 16 tahun. Sejujurnya tiada apa-apa rahasia, tetapi bagi saya apa yang penting dalam sebuah rumah tangga itu adalah kejujuran. Insya Allah jika pegang padanya, rumah tangga selamat. Sebagai istri, Ikin berkata dia sentiasa reda setiap kali Mawi meninggalkan rumah untuk keluar mencari nafkah dan berdoa agar Allah mempermudahkan setiap langkah suaminya itu. Saya percaya kalau berlaku ketidakjujuran, lambat laun Tuhan beri petunjuk. Kami tidak ada rutin untuk periksa telepon bimbit masing-masing, kami saling percaya. Saya tidak suka kongkong suami atau bertanya dia hendak kemana setiap kali bergerak. Berbicara lanjut, Ikin mengakui dia tidak pandai cemburu atau marah sekiranya Mawi hendak berduet atau bekerja sama dengan artis wanita. Saya beruntung karena suami diurus oleh bapa saudaranya sendiri. Mawi tidak memandu dan tiada lesen memandu, jadi kemana-mana saja suami pergi, dia ditemani bapa saudara saya. Saya juga tidak pandai cemburu atau marah kalau suami hendak berduet atau bekerja sama dengan artis wanita. Saya tahu dia buat semua itu karena kerja.